berikan kepada Didiang sendiri. Jadi untuk melanjutkan apa yang sudah digariskan oleh leluhur berkawitan dalam hal ini, kami sendiri mewakili Semedo Hindu Dharma dari Bali yang baru pertama kali menampakkan kaki untuk langsung sungkem nanti ketika waktu tiba di hadapan kuliki beliau. Jadi sebelumnya salam samping mewali hiri di dia mengaturan puja pemastu dilan berasa amalu bahagia majat keningkir kita bertari lelangin kita bertari leluhur makosani sandi meligo meligai hiri kiri murah menadaran aku menang kemulan lah makannya nabi sandi kumandi pinang ke pengabdi sepuluh hira ke makosani dari sida kepijam pengrestu hira ke makosani malara panang dong cara pengasukar Om Swastiastu majang pengtigi ratu pedanda lingge ide dalem lingge dan kesucian ratu sendiri kumati bapak jaklo di tiang romo sepo bunda sepo romo mangku ring denger yang di tiang sangat hormati para pengisi pengaku maka sami sani sini di tiang menikah dalam mencari para sempuan rawan kake sempat dulu maka sami saking Bali sani kemati dalam banget banyak di tiang. Nah kau pertama di tiang Mador suksama mencari romo sepuang serta bunda sudah bisa menerima kami semua selaku umat Hindu, selaku sempatan Hindu Bali, mengizinkan kami untuk nanti waktunya nanti kami akan sungkem langsung pada Lingga Hidat. Nah, semoga dengan kehadiran kami di sini tentunya seperti harapan Romo Sepo, harapan kami semua juga. Mungkin sudah didah dari beliau, didah dari ide berdarah melangit, ide berdarah leluhur. Jadi sekian ribu tahun mungkin yang sudah berjalan, baru kali ini ada kesempatan dan berikan kesempatan pada kita semua dengan adanya rencana kami untuk melaksanakan sebuah upacara besar di Pura Agung Kenteng Gumi. Nah, terkait juga dalam hal upacara besar itu, seperti yang Romo Sepo bilang tadi, ini bukan betul-betul, tapi inilah mujizat bagi kita. Mungkin dalam hal ini terkait dengan karya juga berbarengan dengan ide bendara Lingsir di kiri to langkir Puru Pasar Agung Pasakti juga beliau akan berkenan hadir di Puru Agung Ketenggumi. Nah, seperti halnya ketika ada sesuatu dirasat, sesuatu petunjuk yang Romo Sepo terima dari beliau, dan Romo Sepo sendiri langsung menyampaikan kepada sesepuh kami di Puri Agung Klungkung, tentunya dengan ide dalam sebuah putra yang terkait dengan perjalanan nampak jelas perjalanan dari leluhur seperti yang Romo tadi bilang. Jadi kami sebagai generasi tentu tidak semua yang kami ketahui tentang perjalanan leluhur kita. Tapi kami kewajiban mengenang, melestarikan, tentunya mengajarkan apa yang sudah digariskan oleh beliau. Dan seterusnya, seperti yang sudah kita lakukan di Pendopo Puri Agung Klungkung, jadi berkat restu beliau ada dalam, restu beliau ide berdada ia jemana terkait dengan apa yang kita rencanakan hari ini, tentunya restu juga utama dari yang ustaz di Pura Agung Medang Kemulang. Jadi kami merasa berbahagia utama kami sendiri selaku umat Dharma, semua Dharma yang ada di Bali, baru kali ini kami bisa menampakkan kaki dan langsung sungkem sama Lingga beliau.
Dan yang ketiga, seperti yang sudah disampaikan oleh kami punya kepanitiaan, oleh kami punya pendesa pura, kami punya pengilik pura, dan kami punya pengerajat pura, pura kongkatal gumi, bahwasanya apa yang sudah kita akan lakukan, apa yang sudah kita sepakati, kita bermaksud hari ini nampak kelilingi beliau untuk matur diuni. Pertama, mohon restu. Yang kedua, mohon petunjuk lebih lanjut. Yang ketiga, mohon penuntut lebih lanjut, agar kami di segala persiapan kami melaksanakan sebuah acara besar, tentunya mendapatkan pengertian yang utama. Jadi mudah-mudahan seperti harapan kita semua, ide berdarah lelangit sani mereka memiliki riki, ide berdarah hiang rika buwano sani mereka memiliki rik berakum ketel gumi pinake pusah jaga sani sampun kesengguh lan mungkuh kiri kering tri guna pura jagad Bali dalam makannya rik patemon ide berdarah lingsir rik kiri terlangkir, ide berdarah langit kiri kiri mendang kemula, ide berdarah hiang rika buwano rik berakum ketel gumi dari sida yang memotong jagad sida namo kerahayuan sekati marut pengabdi nari sida pengaki punika ampura romo. Jadi kami mewakili prawartaka, mewakili panitia sami, seperti yang Didiang sampaikan tadi, Didiang langsung mantan romo terkait dengan karya yang ada di Bulung Ketel Gumi. Kami bermaksud memendam ide berdarah agar beliau berkenan tetap hadir menyaksikan kali agung di Buragung Ketel Gumi yang bertepatan dengan purnamaning kelima tanggal 16 November tahun 2024 yang akan datang. Tentunya dalam hal ini pasti ada random-randomnya acara. Jadi kami bermaksud datang ke tempat terbiuning di tanggal 14 November yang akan datang. Jadi kami mohonkan beliau agar pulang ke Pulau Dewata, Bali, dan akan kami pendak, akan kami jemput di tepi yang segaru Gilimanuk. Jadi sebelum itu bendara panjang nampak bertiwiling Gilimanuk, kami akan melaksanakan sebuah upacara pecaruan dulu dengan tujuan pembersihan buana yang ada di tepening segara Gilimanuk. Setelah itu, kami atas nama Kramo Pengempuan Puragung Ketel Gumi ngaturang pelingihan sebuah joli di kesana utawi jempana pacang kadur majaring ide bendara leluhur ini hari sida pacang meninggih ring di kesana meninggih ring joli meninggih ring jempana kepenak atau keramah Bali dari Gilimanuk langsung menuju ke Puragung Ketel Gumi. Nah, dengan kehadiran beliau tentunya kami harapkan semua yang sifatnya positif sekali bisa kami terima. Ini keharapan di dia yang utama, yang paling utama. Jadi mudah-mudahan, jadi apa yang seperti Romo sampaikan tadi, di dia juga sama seperti itu. Nah, mudah-mudahan juga bisa diterima oleh semua orang, terutama mulai hari ini ada vibrasi-vibrasi positif tentang adanya Nusantara lahir dari Medang Kemula. Penyatuan vibrasi yang positif ini tentunya seperti yang Romo bilang tadi, jadi kami bisa cerna dan mudah-mudahan kami bisa paham dan mengikuti semua arahan dari Romo itu sendiri. Jadi yang selanjutnya, segala hal yang terkait dengan upacara karya agung yang ada di Beragung Ketel Gumi tentunya atas petunjuk dari ide Ia Jemana Karya, petunjuk dari ide pengrajin
karya tentunya dalam sekali ini hidup atau pendandan. Jadi semua dari awal sampai akhir dari tanggal 3 September yang akan datang sampai dengan tanggal 26 November April 27 ya 27 November yang akan datang, kebetulan di Bali diadakan dengan pilkada, pilgub dan pilbub yang ada di Bali. Nah, mudah-mudahan dengan itu juga kami semua bisa melaksanakan yatnya berjalan dengan baik, pilkada di Bali berjalan dengan baik, aman, tertib dan tentunya kondusif untuk Bali pada umumnya. Nah, mungkin itu yang Didiam bisa sampaikan. Jadi mungkin ada yang belum Didiam sampaikan, jadi bisa biar bisa dilengkapi oleh Didiam Pendui Bandesepuro. Dalam hal ini segala teknis yang ada tentunya kami sudah persiapkan segala sesuatunya. Nah, mudah-mudahan segala sesuatu yang kurang itu bisa disempurnakan melewati dengan Didiam sendiri, dan kami sendiri akan mohon petunjuk lebih lanjut sama beliau nanti ketika waktu sudah tiba. Matur pun. Karya penyekjak jagat manca balik rama ring puragung kental bumi mapai ketan ring sejeroni ide betara lelangit ide betara luhur medan kemulan jagi pacang nogia karya ring puragung kental bumi sedurung punika ampur pisan seijin ampur lebang banget kita nunas penugran majang ring ratu pedanda talar ratu dalam seijin Romo sepuh, Bunda sepuh, ngiring nunasije, majang reng ide betare luhur medang kemulan, ide betare lelangit, ide betare sanema parayangan reng pura agung kental gumi, dumogi samuan raina sanemangkin puniki, memargi antar labda karya sidu sidanin don, melarapan antuk aturan pengastungkara, ngiring kawitin antuk, Om Swastiastu. Tini ajang sane banget. Sucian titian, talor silihin titian. Ida ratu petanda gede. Ida ratu dalem, lanang istri, sane banget. Mustikayang titian, lan sucian titian, turmanin kesucian. Ida sane jagera titian sarang sami. Bunda sepuh. Ampura, Romo sepuh, Bunda sepuh, Sane mustikayang titian, dan restu para leluhur. Talar Romo sepuh, tengar, Sane mustikayang titian, mata merah sebagai ciri khas. Menggale prawartake, angge prawartake sami, talar dane jeru mangku, maka sami, uragung getal gumi, Sane sucian titian, talar pemilat, sarang sami, pinake api, hidriki, ring pura medang kemulan sane ternesih titian sarang sami iwowo titian galang padang pisang indik sepengrauh titian ngidiki Romo sepuh Bunda sepuh abdi-abdi maka sami ring medang kemulan sampun nyangre sepengrauh utamanya ne ide nak lingsir ide ratu petanda ide ratu dalam kalar lanang istri ring rombongan maka sami titian pinake bandi sepura puragung kental bumi matur sok semul pisang pengkalingnya ne napi bawas ide cekorde iwamu pinake menggala prawartake titian sepenugrang ide ratu dalam ide ratu pedanda sampun preside bin bos-bos napak tanah jawi jagi pacang nur ide bertari lelangit mangdanin preside raris tetun ring pinangal 14 November napi sanya sampun inik samuan mapai ketan sampun nemu gelang yang telah kita sepakati ide iwawu sampun nunasice sarang sami ring ide bertari leluhur ide bertari lelangit kemauan Romo akan tetapi titian pinake bende sepura berbicara ini teknis jagi pacang neduna ide betara suale patra surat sampun katur mandur pengarse
permohonan Romo kepada kami Pur Agung Kental Bumi. Suala patre surat tersebut sudah ditandatangani menggala prawartake jaru penyarikan bendese Pur Agung Kental Bumi ide ratu pedande ya jemane ide ratu dalam Bapak Bupati Klungkung sampun jangkep Romo pinake napi wastane pengeling-geling taler jagre rinse jeronin pemargi seperti dunang ide dumugi mandelentan wetan kapiampeng petrade wetan ampura pangrisa taler nunas pengampura ring ide betara lelangit sanyang perayangan diki mandelentan wetan kapiampeng sapun api yang diwetan kapiampeng punika sampun resmi kami dari Pur Agung Kental Bumi nur ide bahkan sudah kami tembuskan sesuai dengan permohonan Romo parisade sampun penyungsung Pur Medang Kemulang talar sampun pingkalingane Romo manut ring napisane Sobiah ring menggalap rawartake talar pengarse ide ratu pedande tak kalen Romo sungkem ring grill dan pasar ring grill itu punapi jantuk tak kalau punika mande rami biar rami punika kami dari segi teknis sudah berencana penyungsung pengarap Pura Agung Kental Bumi ada 6 desa penyungsung pengarumbe malih 25 desa adat tadosnya 31 desa adat sekecamatan Banjarengkan penyungsung pengarap kami akan sediakan 20 bus untuk menakide ring tepi siringin segala sisi kau tepatnya punika ring gili manuk akan tetapi Romo kami mohon bantuan dan kami mohon petunjuk. Kami kemarin sebetulnya ide talar mapengarsa mangde nyarengin ngiring ide makabar menikih naik bin. Kenapa di tiang lewat darat agar mengetahui situasi dan kondisi di darat macet Romo tenwenten dalah mengenah jagi pacang ring dice ngaturan besarwan sekali bawah sida rombongan kami paling tidak itu yang wajib 20 bis ditambah lagi dengan pengiring-pengiring saking jagat Bali sane sampun mapai katan ring ide betara luhur medang kemulan lan mobil-mobil pribadi berarti ring negara punika macet total Romo pasti sampun nah punika napi malih pengarsa ide ratu petanda mangdani punika ide kepenak sampun ini kewantanan sampun mangdo wenteng talar sesolahan kami talar merancang sudah kami sediakan talar mangdo wenteng tetangguran go sesuai dengan restu Bali kalau Romo wenteng sekali restu dikit durusan kita berkolaborasi kita yang sampun lunas penugrahan talar yang ide ratu dalam dengan suasana yang seperti itu mohon mungkin tidak lunas petunjuk sarang Romo kebetulan dia masih aktif berikan kami ruang jalan untuk menuju ke arah bagaimana kami menak ide betara mandanin presiden tak kala punika memargi antar lade kaya nah yang macet gumanti yang dados serai nak pun itu Bali jadi pacang macet angkitian ampura sekali ketika wacana itu nak betara pun ini tedun-tedun manusia ampura pun ini manusia itu tedun kadang-kadang benakas orang go Nabi Malik umat tedun mandala niki sungguh apa banget
Lagu berdarah di langit, ira itu deden puniki yaning bersedaya jagi pancang macet nanti tiap. Kemohon sekali wawu pun nabi mande kami tidak dikatakan melang.